dua hari puasanya dan terbuat tiga hari itu. Ya. Pusat akan dibacakan begitu. Sebelum kami bacakan, kita sepakat dulu bahwa akan kami bacakan pokok-pokoknya saja. Ya, tidak perlu semua dari mulai gugatan, binawak, ya, misalnya saksi, kita bacakan pada pokoknya nanti kita hukumnya dibacakan semua. Putusan nomor 160 PDTG 2018 KNSMN demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa menangani Sleman yang mengadili para perdata dan menyatakan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Soeharto L dan diterbitkan Rahman Dahlan dengan Nabi Nabi berkata dalam hal ini memberikan kuasa dan mungkin demi hukum pada Eko Setianto sebagai hukum dan kawan-kawan advokat masuk hukum dalam di kompleks Melati Purnama Pertujuan Magelang menyatakan sebut sebagai penggugat satu. Lawan Budi Mulyana meninggal di Rahman Dahlan di Jakarta selanjutnya disebut sebagai terdakwa satu. Dua, Dwi Novi Aryani meninggal di Prom Tirta Sani Jakarta nomor 3 dari Hamburg Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa mengirim hukum pada kantor kuasa hukum Kancan Kurban di Prom dan kawan-kawan di Prom Naga Asra Permai Prom nomor 8 dari Jakarta Sleman disebut sebagai dua. Tiga, tanda pertanahan Kabupaten Sleman. Empat, di Jalan Dr. Rajimin Sucen Harjo di Sleman. Nama ini diwakili oleh kuasanya satu menggugatnya Robert Faisal Anita Widya Suti Endah Kristanendro tersebut sebagai tanda tiga. Pengadilan tersebut telah membaca berkas perkara atau surat yang bersangkutan menggunakan yang berkara tentang duduk perkara memang bahwa penggugat dengan gugatannya tanggal 31 Mei 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di pendaftaran Kabupaten Sleman pada tanggal 2019 dalam register nomor 160 PDTG 2018 telah menunjukkan penggugatan sebagai berikut bagaimana termuat di dalam putusan ini ya. Memang bahwa pada hari persidangan telah ditentukan untuk tergugat satu, untuk penggugat hadir kuasanya tersebut, tergugat satu hadir menghadap diri di persidangan, tergugat dua hadir diwakili oleh kuasanya tersebut, serta tergugat tiga hadir pula kuasanya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang persoalan mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Saudara Aris Soleh Fendi sebagai hukum dan hukum hakim pada Pengadilan Negeri Sleman sebagai mediator. Memang bahwa berdasarkan pengadilan mediator tanggal 17/2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Memang bahwa oleh karena itu menyaksikan perkara dilanjutkan dengan diatas perbuatan yang disini tetap dipertahankan oleh penggugat. Memang bahwa terhadap gugatan-gugatan tersebut Gugat 1 telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ya, sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Demikian pula halnya dengan Gugat 2 dan Gugat 3. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini untuk meningkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa pendapat para pihak menyatakan tidak ada yang diajukan dan mohon putusan tentang pertimbangan hukumnya dalam eksepsi. Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan dari kuasa penggugat seperti diuraikan di atas. Menimbang bahwa terhadap dari gugatan kuasa penggugat tersebut penggugat telah mengajukan jawaban yang didalami terdapat eksepsi pada pokoknya satu, eksepsi mengenai tidak lengkap akan ditarik sebagai penggugat dalam penggugat dengan penggugat, yakni eksepsi plurius juris consortium. Dua, eksepsi mengenai gugatan penggugat namun
yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis bagaimana pertimbangan di bawah ini. Ulangi ya tadi eksepsi dari penggugat kedua ya. Memang perbuatan hanya eksepsi tidak buat postur penggugat tersebut. Dalam mempliknya kuasa penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut di atas. Memang bahwa menunjuk pada eksepsi dari postur penggugat kedua, maka eksepsi yang disoalkan oleh postur penggugat kedua adalah adanya gugatan kurios, kritis konsorsium dan absolubel, sehingga kuasa penggugat kedua menyatakan gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima. Semua hal tersebut di atas hukum acara disebut sebagai eksepsi prosesual di luar mengenai kompetensi. Menimbang bahwa penyidik dan pengurus majelis di dalam ketentuan pasal 136 ayat menyebutkan bahwa tangkisan yang sekiranya tidak diajukan oleh penggugat kecuali tentang pengadilan tidak berwenang tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tapi harus bisa diputuskan bersama-sama dengan perkaranya. Menimbang bahwa pertama itu dengan menunjuk pada ketentuan pasal 136 ayat tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan penggugat kedua tersebut sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam penghitung Yunawab suatu sengketa yang sedang diperiksa belum ada atau belum dapat disimpulkan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak. Menimbang bahwa kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak tersebut baru dapat diperoleh atau disimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut untuk memperkuat dalil-dalil para pihak setelah adanya suatu proses selanjutnya dari suatu pemeriksaan sengketa yang disebut dengan pembuktian. Menimbang bahwa apabila dicermati lebih lanjut dari eksepsi kuasa tergugat tersebut adalah berkaitan dengan kurium litis konsorsium dan absolubel dalam gugatan penggugat yang menjadi dasar gugatannya. Menimbang bahwa oleh berkaitan hal tersebut dengan dalam gugatan penggugat, maka perlu analisa yuridis yang didukung oleh bukti-bukti yang hanya dapat diperoleh setelah adanya suatu pembuktian sehingga dapat diketahui secara pasti jawaban atas pertanyaan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan penuntut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi kuasa tergugat kedua perlu adanya pembuktian lebih lanjut dari pula hal yang dapat dipertimbangkan tersendiri dan diputuskan dalam usul kita hanyalah eksepsi yang menyangkut masalah kompetensi baik dari absolut maupun relatif dan yang mengenai kompetensi harus diperiksa dan diputus bersama dengan perkara kebenaran perempuan dengan bahwa dengan demikian maka dari penyakit dalam perkara memang bahwa maksud dan tujuan semula pokoknya adalah agar majelis hakim memenuhi perkara menyatakan sah dan menanggap pembayaran yang diperlukan oleh penggugat sebesar Rp548.419.000 pada bulan 1 dan bulan 2 Rp311.399.000 kepada PT Bank UOB Kabupaten Jakarta sebagai uang pemberian tanah sertifikat tanah bangunan nomor 1089 bulan tertera dalam surat tuntutan nomor 02354 tanggal 18/2 tanah seluas 61 meter persegi atas nama pemilik hak namanya Dwi Mahyudin tetap di desa dan bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil sejarah dan melakukan bukti berupa P1 dengan P28 beserta 3 orang saksi. P1 yaitu fotokopi suara dari penggugat dan pengawasan sama Budi Mulyana tanggal 15/28 sebesar Rp400.000 dan P1 dan seterusnya sampai dengan P28. Menimbang bahwa penuntut tersebut adalah setelah dihubungi materai sebelumnya sesuai dengan aturan biaya materai sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian saksi. Menimbang bahwa selain tersebut di atas penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi sebelumnya telah disumpah menurut masing-masing yakni 1 saksi Eko Henry Dimiawan, 2 saksi Sadio, 3 saksi petani ini memberikan keterangan pada sebagaimana penguat
telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T1 strip 1 sampai dengan T1 strip 5 yang sebelumnya telah diberi materai sebelumnya sesuai dengan pertimbangan materai sehingga dapat digunakan sebagai biasa di persidangan. T1 strip 1 fotokopi dari fotokopi asli dari kutipan atas perceraian nomor 57 garing KT dan seterusnya tanggal 23 Juni 2014 dengan bukti T5. Sedangkan untuk tergugat 2 untuk menunjukkan dari sangkalannya telah menunjukkan bukti surat diberi tanda bukti T21 dengan T24 dengan bukti surat tersebut telah diberikan dari secukupnya dengan dapat digunakan sebagai bukti biasa di persidangan. Tim surat T21 berupa fotokopi sesuai dengan akhirnya surat penyelidikan bersama nomor 135/2015 tanggal 6/2015 dan seterusnya. Sedangkan untuk tergugat 3 telah menunjukkan bukti surat yaitu buku tanah hak guna bangunan nomor 1089 cukup tunggal tanggal 18 April 2002. Memang bahwa selanjutnya majelis hakim terhadap perkara bukti atas telah pula melakukan pemeriksaan cepat terhadap objek perkara. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang dilakukan oleh kemudian sebelum tersebut di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain ternyata sesuai berdasarkan mendapat bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pemerintah kebutuhan di atas menimbang bahwa oleh cara dalam jawabannya kedua menyebutkan ada yang berlaku pihak karena ada pihak lain yang berditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka untuk membuat lebih jelas perkara ini, majelis hakim akan menggunakannya sebagai berikut. Menimbang bahwa, apa majelis hakim meninjau atau menelaah hal tersebut yang dilanjut karena ada keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan benar dan yang tuntas pada beberapa hari tidak menimbulkan masalah yang baru. masih dalam ikatan hukum suami istri video bukti T11.
5. Pemerintah Medan sangat penting peranan pihak PT Bank UOB Buana Yogyakarta yang telah menerima jaminan sertifikat objek sengketa tersebut agar bisa membuat jelas peralihan objek sengketa tersebut terasa atau tidak, yang mana dari pembuatan ini PT Bank UOB Buana Yogyakarta yang telah menerima pembayaran uang dari pembuat tidak dijadikan pihak yang ikut di dalam perkara ini. Limbang bahwa dengan tidak ditarik PT Bank UOB Buana Yogyakarta tersebut sebagai pihak dalam pembuatan pembuatan tersebut, banyak berpendapat bahwa terhadap perkara inkasu PT Bank Buana UOB Buana Yogyakarta di sebuah sangat penting dalam kedudukannya dalam pembuatan tersebut, mengundang penyerahan masa setidaknya penyerahan uang tersebut kepada PT Bank UOB Buana Yogyakarta sehingga dapat dikatakan sebagai uang pembelian jual beli atas tanah atau sengketa. Limbang pada karena PT Bank UOB Buana Yogyakarta tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam pembuatan ini, masih berpendapat bahwa untuk membuat terang dan jelas perkara ini, maka pihak PT Bank UOB Buana Yogyakarta harus ditarik sebagai salah satu pihak dalam buatan pembuatan ini, yaitu sebagai pihak tugas yang ditentukan atas sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa keputusan pertimbangan pihak tersebut di atas tugas-tugas tersebut telah terlambat, oleh karena itu pula maka tugas-tugas dinyatakan tidak dapat terima. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa dalam jawabannya kuasa terbuat dua juga sebagai tugas balik atau rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawaban tugas dua. Menimbang bahwa tugas balik atau rekonvensi tersebut wajib berperkara sebagai berikut. Menimbang bahwa tersebut tugas rekonvensi dari mana rekonvensi atau tugas rekonvensi berdasar pada tugas jawaban atau tanggal pembuatan rekonvensi pada pokoknya merupakan pembalikan dari apa yang juga telah dibuat konvensi atau tugas rekonvensi. Limbah bahwa pembuatan rekonvensi ini timbul sebagai akibat dari adanya pembuatan konvensi dan juga ada buat rekonvensi atau pembuatan rekonvensi, maka pembuatan rekonvensi ini punya hubungan yang erat atau koneksitas dengan pembuatan pokok atau konvensi. Limbah oleh karena adanya hubungan yang erat atau koneksitas atau pembuatan konvensi dengan pembuatan rekonvensi, secara pembuatan konvensi telah banyak dicatatkan tidak dapat diterima karena atas alasan pembuatan mengalihkan cara formulir itu pembuatan yang dengan kurang pihak, maka putusan pembuatan rekonvensi asesor mengikuti putusan rekonvensi dan karena putusan rekonvensi menyatakan tidak dapat diterima, berhubung putusan rekonvensi sudah menyatakan tidak dapat diterima juga. Lima, berdasarkan pendapat majelis, beberapa majelis tersebut sudah sejalan dengan putusan MA nomor 1527K dan 1576 termasuk 1575 menyatakan buatan ternyata antara buatan rekonvensi dan antara tentunya dengan buatan rekonvensi bisa diterima juga pada buatan rekonvensi dan buatan yang terima atau mungkin materi pokok buatan rekonvensi belum bisa diputus, oleh karena itu misalnya buatan rekonvensi dan dapat dipisah dan diputus sebelum buatan rekonvensi terima atau dan diputus dalam konvensi dan rekonvensi. Lima, pasal 1.1 ayat 1 HM menyebutkan bahwa barang siapa meninggalkan urusan hukum untuk pulang untuk membayar ongkos perkara. Lima, pada perkara itu langsung ada buatan rekonvensi dan ada pulang buatan rekonvensi yang kalau tidak ada pihak yang diserahkan dalam perkara tersebut, maka pihak hukum harus juga untuk membayar ongkos dari biaya yang diserahkan perkara ini. Lima, buatan perkara itu langsung itu buatan rekonvensi masih sudah menyatakan bahwa buatan rekonvensi dan buatan rekonvensi tidak dapat diterima. Dan ini berarti buat rekonvensi atau tergantung rekonvensi yang tidak meninggalkan dan yang kami pihak harus cukup untuk membayar biaya kar. Lima bahwa namun demikian tak bisa perkara aku ternyata ada juga perkara rekonvensi dan perkara rekonvensi aku telah jelas tidak terima. Dan ini berarti sudah menurut logika untuk pasal 1.1 ayat 1 KPI tersebut di atas, maka membuat rekonvensi atau membuat proses yang tidak terima perkara itu harus berlaku dengan dia kala. Lima bahwa apa tapi buat rekonvensi adalah buat balik yang terjadi bagi akibat adanya buat rekonvensi dan adalah perkara yang masuk oleh karena buat rekonvensi atau dalam proses ini dinyatakan tidak dapat terima, maka biaya itu boleh perkara yang harus berlaku dengan dia dikalahkan untuk buat rekonvensi. Ini perkara aku adalah buat rekonvensi atau buat rekonvensi. Ingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ayat dan bahwa berada setelah ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan perkara ini mengadili. Satu, dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat. Dua, untuk sendirinya, dalam pokok perkara, menyatakan gugatan-gugat tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi, menyatakan gugatan-gugat rekonvensi atau tergugat dua, konvensi tidak dapat diterima. Tiga, dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum gugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk bayar seluruh biaya pula perkara ini yang dikasih sebesar 1.771.000 rupiah. Demikian diputus dalam sidang pengusaha majelis hakim pada Senin pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 pada kami Nuwari Rafi Azhar MC sebagai yang kedua sebuah ikat na SH RU dan nama bintang SH masing-masing bagian anggota dan 17.1 tentang keputusan dari Kisah nomor 4 Juni tanggal 4 Juni 2012 tersebut pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 dan ikut tersebut dan juga ada Bapak Rasyid Yuto SH dan Sengkati dan Bapak dan dihadiri oleh kuasa penggugat, penggugat satu, kuasa penggugat dua, dan penggugat tiga. Gitu ya, sudah dibacakan keputusannya tersebut, sehingga terhadap tersebut, Bapak bisa terima
tak pikir-pikir sama pada hari atau mengajukan banding. Begitu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Sebelum putus, saya mohon, sebelum selesai, saya mohon untuk menandatangani pembebasan serta biaya perkara. Kemudian silakan jangan lalu. Ini nanti tuntas saya biaya perkara. Gimana Pak Ngecan, komentar putusan hari ini yang menyangkut bangunan di anu ya, di Jalan Kolombo ya, gimana Pak? Apanya? Putusannya, komentarnya, iya. Putusannya karena dia mau melihat ada pihak yang di mana di sini yang harus ikut digugat, sehingga gugatan itu tidak diterima. Kenapa? Dia lebih banyak mengarahkan satu pertimbangan bahwa bank itu harus ikut digugat. Nah, bank itu digugat karena di situ terjadi jaminan yang ada di sana, pembayaran yang ada di sana memang benar. Supaya semuanya bisa pasti, maka ada pihak yang harus ikut digugat. Jadi gugatannya tidak diterima. Dan Pak Untan atas putusan ini tadi nanti akan bersikap seperti apa, Pak? Ya, kalau kita sih ya kelihatannya itu memang harus lengkap pihaknya, tapi untuk sementara kita berpikir kita banding. Banding kita ya? Mengajukan gugatan ke konvensi. Sekalipun sebenarnya bahwa terhadap pihaknya di situ tidak ikut digugat, pihaknya ada pihak lain yang tidak ikut digugat sekalipun demikian, tetapi karena dalam pokok perkaranya itu seluruhnya sudah dilakukan pemeriksaan dan pembuktian dan sudah tercover yang luar terang semuanya, sehingga terjadi di situ posisi eksepsi, terjadi pokok perkara, terjadi gugatan konvensi. Nah, dalam hal ini terbukti kan bahwa tanah ruko itu adalah milik klien kita, dan terbukti itu dari kantor pertanahan juga bahwa jelas di situ ada nomor sertifikatnya dan masih atas namanya dia. Itu persoalannya. Jadi makanya karena gugat dianggap bahwa dari gugatan pokok perkara terkait dengan gugatan konvensi itu anggapannya demikian dalam pertimbangan, tapi kalau saya tidak. Nah, itu sudah diperiksa seluruhnya. Jadi saya mengajukan gugatan rekomendasi. Jadi supaya kita mengajukan tadi. Kecuali kalau rekomendasinya itu diterima ya. Iyalah, kalau diterima gugatan rekomendasinya oke. Iya. Jadi ini tergantung analisa aja kan. Iya. Karena dia menganggap kan dari majelis hakim itu menganggap bahwa keputusan dalam pertimbangan terhadap adanya terang satu masalah itu kan di dalam pokok perkara. Iya. Tapi kan semuanya sudah juga diperiksa. Hanya pihaknya aja yang berubah. Tapi semua kan sudah diperiksa. Dari sertifikatnya, kepemilikannya, atas namanya, semua diperiksa. Dan kantor pertanahan ikut digugat. Iya. Dan terang benderang memang miliknya kliennya Pak Untan. Iya. Tidak pernah dijual. Karena kan alasan dari ditolaknya rekonvensi kan juga karena ditolaknya pokok perkara kan. Tidak diterima. Tidak diterima ya. Jangan ditolak. Iya. Ditolak beda. Iya beda ya. Karena tidak diterima itu ya. Untuk itulah Pak Untan lalu mau banding kepada. Iya. Pikiran saya sekarang ini. Iya iya. Ya. Pikiran saya saat sekarang ini. Walaupun sebenarnya kita yang menang. Iya iya. Ya. Tapi di sini kan bukan memikirkan masalah menang atau kalah ya. Iya iya. Tapi memikirkan di mana sih letak untuk bisa memberikan suatu kepastian terhadap objek ini, kan itu yang dia. Bukan kepada menang atau kalah. Nah, di sini kita mengajukan gugatan konvensi, maka ini yang harus kita perkuat. Jadi lebih pada kebenarannya itu sendiri. Iya. Ya? Oh.
Jadi bukan masalah kalah menang. Yeah. Kalau kalah menang dari dulu sudah ada. Oh iya. Yeah. Dan yang benar itu juga sudah ada dari dulu ya. Iya, iya. Iya toh? Mana ada dua yang benar? Yang benar kan cuma satu. Iya. Yeah. Nah, yang benar itu ada di tempat kita. Oh, satu. Oh, gitu ya. Terima kasih ya.